Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Imran Explore. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku. Saya berharap semua sahabat-sahabatku dalam kondisi sehat walafiat. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala rezekinya. Saat ini saya sedang berada di jalan HUS Cokro Aminoto, tepatnya berada di sebelah sisi barat lampu hias jalan HUS Cokro Aminoto. Kondisi lalu lintas malam ini setelah selesai sholat tarawih mulai ramai, kendaraan mulai banyak karena pada malam hari ini akan dilakukan orasi oleh Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko dan pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang perjalanan Reog Ponorogo untuk didaftarkan di UNESCO. Kita lihat kendaraan sangat padat karena malam ini dilakukan acara malam solidaritas warga Ponorogo untuk menyelamatkan Reog Ponorogo dari klaim negara lain. Terlihat kendaraan masih bisa berlalu lalang di jalan HUS Cokro Aminoto. Jalan ini awalnya bernama Jalan Pemuda. Kemudian pada zaman Bupati Bapak Markum Singodimejo, Jalan Pemuda ini diganti menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian pada kepemimpinan Bapak Bupati Imong Mukhlisoni, Jalan Soekarno-Hatta ini diganti lagi menjadi HUS Cokro Aminoto. Kemudian setelah pergantian Bupati ke Bapak Sugiri, Jalan HUS Cokro Aminoto Ponorogo ini mengalami face off, terutama di bagian trotoarnya, di mana trotoar di Jalan HUS Cokro Aminoto ini dilebarkan kurang lebih 5 meter sebelah barat dan timur sehingga sangat lebar untuk jalan kaki. Setelah mengalami face off, terlihat Jalan HUS Cokro Aminoto sangat luas dan terlihat sangat cantik dengan ornamen lampu-lampu hias yang terlihat seperti lampu-lampu hias di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kendaraan masih bisa melewati Jalan HUS Cokro Aminoto karena belum ada penutupan, sambil menunggu dimulainya orasi dari Bapak Bupati. Kendaraan di Jalan HUS Cokro Aminoto malam ini berjalan lambat karena banyak sekali warga Ponorogo yang datang di Jalan HUS Cokro Aminoto sebagai bentuk solidaritas warga Ponorogo untuk menyelamatkan Reog Ponorogo dari klaim negara lain. Terlihat ada kepala barong yang sangat besar yang diusung ke SKB
sanggar kegiatan belajar karena semua reok berkumpul di sana. Terlihat ada reok dari luar kota, salah satunya dari Kediri, Magetan, Wonogiri, yang merupakan reok-reok besar yang saat ini sudah berada di kota Reok Ponorogo. Terlihat para penabur gamelan sudah mulai menyiapkan alat-alatnya untuk ditempatkan di bagian trotoar sebelah barat. Mereka sedang mengatur, sedang mencari tempat untuk bisa menabuh gamelannya dengan enak. Nah, ini adalah dadak merak yang juga sedang dibawa ke halaman SKB Ponorogo karena semua dadak merak dikumpulkan di sana. Terlihat warga Ponorogo sangat antusias untuk mendukung malam solidaritas untuk menyelamatkan reok Ponorogo dari klaim negara lain. Terlihat warga Ponorogo sudah mulai berdatangan, sudah berduyun-duyun, dan sudah banyak yang berdiri di trotoar. Sedangkan mereka yang memakai kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah mulai mencari tempat parkir untuk bisa berpartisipasi dalam acara Malam Solidaritas menyelamatkan reok Ponorogo dari klaim negara lain. Terlihat di kanan kiri jalan Aws Cokranoto lampu-lampu hias menyala dan sangat terang sehingga menambah indahnya jalan Aws Cokranoto ini. Terlihat wanita dan perempuan juga berduyun-duyun untuk penampilan reok-reok besar yang pada malam ini hadir di kota Ponorogo. Lampu-lampu di jalan Aws Cokranoto sangat terang, sangat cantik sehingga menambah indahnya jalan Aws Cokranoto. Terlihat banyak warga yang berlalu lalang untuk mencari tempat untuk bisa menyaksikan penampilan dari reok-reok besar yang datang dari luar kota, misalnya dari Kediri, Magetan, Wonogiri, sebagai bentuk dukungan moral kepada warga Ponorogo agar reok Ponorogo tidak diklaim oleh negara lain. Lalu lintas di jalan Aws Cokranoto sangat padat sekali karena mereka juga ingin mendukung dan berpartisipasi di dalam menyelamatkan reok Ponorogo dari klaim-klaim negara lain. Dan terlihat banyak sekali para YouTuber-YouTuber muda yang juga ikut berpartisipasi dan mereka pengen mengabadikan momen ini sebagai bentuk dukungan yang akan di-share di medsos mereka masing-masing. Dengan harapan dengan tersebarnya kegiatan reok
maka PBB juga akan, atau tepatnya UNESCO akan mempertimbangkan bahwa klaim negara lain itu adalah tidak benar. Reog adalah warisan adiluhung, warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Di depan saya terlihat lampu hias yang bermotifkan bulu merak, terlihat sangat indah dan cantik, di mana sekarang sudah mulai dipadati oleh warga Ponorogo yang akan menyaksikan penampilan reog-reog besar yang datang dari luar kota. Nah, sekarang jalan AWS Cokrawinoto sudah ditutup dari kendaraan sehingga tidak bisa dilewati, dan sekarang jalur jalan AWS Cokrawinoto dipenuhi oleh warga Ponorogo. Saya perkirakan ribuan warga Ponorogo malam ini tumplek-plek, tumpah ruah, semuanya terfokus, terpusat berada di jalan HUS Cokro Aminoto. Mereka sangat antusias, mereka sangat bersemangat besar sebagai bentuk dukungan terhadap budaya mereka bahwa reog adalah kesenian asli kota Ponorogo. Saya terlihat dadak merak dengan ukuran yang sedang juga sudah mulai dikumpulkan di halaman SKP Ponorogo yang sebentar lagi mereka akan menampilkan atraksinya masing-masing. Terlihat sangat banyak sekali warga Ponorogo malam ini berduyun-duyun datang di jalan HUS Cokro Aminoto untuk mendukung bahwa reog adalah asli kesenian Ponorogo. Darah warok yang mengalir di setiap warga Ponorogo seakan tergugah, terlecut bahwa inilah pembuktian warga Ponorogo bahwa reog adalah milik kita, milik bangsa Indonesia. Mari kita jaga, mari kita lindungi, mari kita lestarikan, dan jangan sampai diklaim oleh negara lain. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mulai ditabuh para pengrawitnya yang menambah semangat warga Ponorogo untuk hadir dan mendukung acara malam. Terlihat di depan kita panitia sedang menunggu kedatangan Bapak Bupati dan pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Jakarta. Warga Ponorogo sangat sabar untuk menunggu dan mendengarkan orasi dari Bapak Bupati Ponorogo. Sambil menunggu kedatangan Bapak Bupati, banyak sekali terlihat YouTuber-YouTuber muda mulai mengambil tempat untuk bisa mengambil gambar yang terbaik yang akan
share di media sosial yang mereka miliki. Inilah salah satu reok besar yang malam ini ikut tampil di acara Malam Solidaritas Warga Ponorogo untuk menyelamatkan reok Ponorogo dari klaim negara lain. Para pembarong ini sudah sangat terlatih untuk bisa mengangkat reok yang berat sekali. Terlihat di depan saya salah satu reok besar yang datang dari Desa Ngerunggung, Kecamatan Ngebel, Ponorogo. Ini merupakan salah satu reok besar yang dimiliki oleh Desa Ngerunggung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Terlihat sangat seram kepala dadak merak ini, kepala barong ini, yang akan terlihat menambah wibawa dari penampilannya. Inilah salah satu reok besar yang dimiliki oleh Desa Ngerunggung, Kecamatan Ngebel,